Mantus dia. Ayo terus keluarin dagang lima murah-murah. Ayo habis nih mahal. Cuman saya kasih jackpot. Bukan saya kasih bocoran nih malam Sabtu. Harga standar. Ada partaian. Iya. Isi 4 isi 5 lagi. Malam Sabtu malam ada lagi. Ada lagi. Jigoan lagi lu keluarin. Lebih. 20 malah. Hah? Cuman saya kecil ya. Oh iya. Jadi 1 siapa? Sampai 1,5. Itu saya keluarin. Jadi siapa? Ada pigeonnya. Hah? Blue Demon pasti. Tak mampir ke lapak Pak Oji. Saya mampir lagi. Dia lapaknya ada di sebelah lapak Selkan Bro. Itu ada Kak Puput. Kita ngonten lagi. Kita hajar lagi. Bang Oji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita gangguin ya. Boleh. Kayaknya banyak laris nih. Alhamdulillah. Hujan berkah namanya. Hujannya berkah ya. Kemarin hujan ya. Sore juga. Barusan tadi gerimis ya. Gerimis ya. Digang-gang dulu deh. Iya deh. Masih sore. Abisin dulu ya. Masa baru jam 9 udah hujan aja. Iya, baru jam 9. Kita ke lapak Biskas bro. Tuh. Bang Oji dulu nih. Lapak Predator. Dan kebetulan ini ada Bapak Ibu lagi pilih-pilih ikan. Ini merahnya kenapa itu merah? Itu patternnya dia. Kan leopard snake skin. Jadi ada patternnya, ada motifnya. Ini kan ada merahnya dua tuh. Iya, di bawah ya. Iya, itu emang ciri khas dia. Kalau nggak ada gitunya jelek. Leopard Snake Skin. LSS. LSS. Leopard Snake Skin. Di bawah juga ada sih, cuman warnanya udah mulai enak sih saya digantung. Ada nih di bawah LSS juga. Cuman masih enakan yang digantung warnanya. Jadi kalau mau yang di bawah ya boleh. Harganya berapa LSS? LSS cepean aja. 100.000 ya. 100.000. Motif sama patternnya udah kelihatan. Size berapa ya? Size-nya 2,5 in. 2,5 in. Siap om. LSS. Kan ada om Yokan yang 25.000-an mana? Kemarin habis malam minggu, sampai pagi saya. Habis? Sampai pagi? Sampai pagi minggu. Sekarang yang termurah berapa? Termurah 80.000 dua ekor. Oh, 40.000-an. Iya. Mana dia? Tinggal ini aja nih. Ini kan di sini ada LSS sama turquoise. LSS sama turquoise. Iya. Tapi gede ukurannya. Gede kecil dah, dia plus minus. Oh, yang satu 2 in buntut, yang satu 2 in body. 2 in body. 80.000 ya? 80.000, tinggal satu termurah. Tinggal satu, ya tinggal lu pesen aja, lain waktu pasti dia ada lagi. Betul, ada lagi. Biasanya berapa? Boleh. Red melon. Red melon. 3 in. 3,5 sampai 4 in. 3,5 kita bawa 7 ekor cuman kayaknya ada tinggal dikit. Tinggal berapa? Udah keluar 2. Sama ini ya, sama ya. Sama yang digantung ya. Berapa harganya? 225. Itu ibu bisik-bisik aja lo kasih harga berapa? Ini. Ini di atas gocap di bawah cepe. Langsung simpen aja nomor WhatsApp-nya Bang Oji. Iya, lu bisa nego parkir plus kopi hitam. Iya. Ibu sih kayak udah langganan di Pak. Oh, udah pelanggan setia ini mah. Tahu, udah harga biasa aja. Iya, yeah, bisik-bisik. Udah biasa. Ibu makasih ya. Terima kasih. Bapak makasih ya. Oke. Ibu makasih. Jadi ini udah langganan banget itu dia ya. Udah langganan, beli terus dia. Beli terus. Wih. Nambah lagi, nambah lagi.
Jadi gocap buat apa lipisan itu? Biar nggak ketuker pas lagi ngembaliin, Bang Julik. Iya. Itu penyakit kita tuh. Turquoise ya ini ya? Turquoise ya. Ini gede nih, 4 inal ini. 4,5 Bang Julik. Oh, 4,5 ya? Iya. Ini juga berapa ya? Itu sama aja sih kayak melon, 225. 225 ya? Gede-gede gaban, bro. Gede-gede gaban. Ini? Dia, nah ini. Kecil-kecil cabai rawit nih. Mozaik. Kok Mozaik bisa? Nih. Dia size-nya baru 2 ini. Iya. Yeah. Tapi kualitasnya udah kelihatan. Oh, yang pasti sih. Dia bukan HB, tapi Hackfin ini. Hackfin. Cakep, ngerolit banget. Hackfin, palanya gede dia. Mm-hmm. Ini contoh ikan yang gedenya bongsor nih. Tebel ya bodinya ya? Tebel bodinya. Bodinya di depan tebel, bro. Ikan sehat. Ini jual berapa ya? Ini saya jual Rp85.000. Rp85.000 ya? Iya. Ya, pada akhirnya sih harga menentukan kualitas. Kualitas menentukan harga gitu, bro. Betul. Untuk hal apapun ya? Betul. Nah ini si dua nih, Blue Diamond. Itu Blue Diamond. Kenapa berapa sekarang? Blue Diamond si dua 100. Si dua 100 ya? Lagi susah. Kalau lagi gampang, saya bikin 3. Kalau gampang, bro, jual sama dia Rp25.000. Karena dia tau rasa dia. Tau rasa, lu cari soalnya yang murah abis kan. Musim hujan, indukannya nular mulu, anakannya meretel. Udah makan tuh Rp25.000, kelar barang lu. Sekarang gak bisa, bro, gocap sekarang. Rp150.000 Aduh. Oh, ada lancer. Iya, makanya kalau lagi dapat murah, buruan dah. Nah, makanya lu simpen aja, Bang Oci. Lagi banyak apa stoknya nih? Gitu. Murah nggak? Murah, buruan deh. Buruan. Eh, ini berapa lancer? Ah, lancernya kita bikin di 85. 85. Mm-hmm. 2 in ya? 2 in lebih dikit dah. 2,2. Kali ini 2 in lah ini. Ada leopard, Marlboro. Marlboro bahan banget. Si dua. Terus. Nah, itu ngapa dipisahin belakang tuh? Enggak, ini udah tadi kan pada di belakang, enggak ke bagian tempat. Oh. Ini baru pada maju-maju lagi nih. Nah, ini udah kosong satu nih kan. Lagi nanti ya. Iya, ini red meronnya bagus nih. Yang itu tuh bagus nih. Ini tanpa bahan pengawet lagi. Tanpa pasir. No pasir-pasir ya. Ah, di plastik aja nggak kelihatan pasir. Iya, soalnya red melon itu cenderung pasiran. Cenderung berpasir. Yang merah, yang warna dasarnya merah, yang golden base warna dasar. Iya. Cenderung pasiran, tapi ini enggak nih, kayak bagus-bagus. Ini dapat yang mulus nih. 225. 225. Lu lemparin duit 200 ditegur enggak? Boleh aja. Cakep juga. Bukan. Oke. Marlboro nih? Marlboro masih bahan, saya jual 50 ribuan. Oh, bahannya gede nih, Man. Ini, Ji. 2,5 in. Iya, gede nih bahannya nih. Pinnya tinggi. Nah, ini pasiran nih. Pasiran. Betul, ada minusnya kan? Pijen-pijen Marlboro. Jadi pasiran itu sebetulnya sih bukannya minus, cuma kelihatannya nggak enak aja. Betul. Dia tuh ada namanya stres air, stres pH. Kalau pindah ke akuarium, dia udah mulai adaptasi, hilang. Mulai tersamarkan dia. Tersamarkan pasirannya. Tuh. Berapa ya? 85? 50. Oh, 50. 50. Sorry, bro. Harga bahan. Dua in up, loh. Harga bahan maksudnya ini patternnya belum keluar, markinya belum keluar, dan warnanya belum merah. Gitu, bro. Badannya masih sedikit berpasir. Kalau Marlboro itu red Marlboro harusnya dia. Harusnya red Marlboro. Iya. Kita belum bawa rednya. Rednya belum kebawa. Ini Marlboro aja ya. Marlboro aja. Leopard. Nah ini sama, leopardnya masih tanggung nih. Masih tanggung tuh, udah keluar cuma dikit. Iya, udah keluar tapi dikit. Gampang, bro. Perjalanan waktu dia patternnya akan keluar. Iya. Pakannya, lu kasih pakan yang bagus. Itu seperti burger lah. Ada istilahnya burger, makannya dia memang khusus untuk diskus. Betul. Leopard, ini duain ya. Duainan. Jual berapa, Bang? 85. 85 juga? 85. Mampus dia sekarang nggak punya diskas 25 ribu. Kelar sudah ya. Mampus dia. Ayo terus keluarin dagang lima murah-murah. Ayo habis nih mahal. Cuman saya kasih jackpot. Bukan saya kasih bocoran nih malam Sabtu. Harga standar. Ada partaian. Iya. Isi 4 isi 5 lagi. Malam Sabtu malam ada lagi. Ada lagi. Yang jagoan lagi lu keluarin. Lebih. 20 malah. Hah? Cuman saya kecil ya. Oh iya, jadi 1 siapa? Sampai 1,5. Itu saya keluarin. Jenisnya apa? Ada pigeonnya. Hah?
Blue Diamond pasti. Satu lagi kalau nggak kuning itu batik. Weh. Sabtu depan ya? Ya, minggu ini. Apa setiap malam Sabtu, setiap malam Minggu? Kebetulan barangnya ready di minggu ini sih. Yes. Iya, mudah-mudahan minggu depan kalau masih ada ya dibawa lagi. Ini harus kita upload secepatnya nih bro, video ini bro. Halo. Bang Haji, yang penting lu sehat ya. Amin. Laris ya. Amin. Salam ngobok-ngobok dong. Salam ngobok-ngobok. Nggak ngobok nggak asik ya? Nggak ngobok nggak asik.